Loh, kenapa sih? Itu, Bang. Kenapa sih? Ini kan gimana? Ini kan bidadari ya, Mbak? Iya, ini kan bidadari. Bidadari? Bukan, saya Marini. Ini bidadari. Enggak, bidadari. Bidadari mana? Bidadari. Kasih tongkatnya, Gel. Nih. Loh, kok iki sih? Tongkat bidadari. Iya. Ya, ini bidadari. Jangan minta yang susah-susah. Apa? Aku minta pejabat kita jangan ada yang korupsi. Bisa enggak? Cakep. Ada Echan di sini buat Kadafa yang manis. Yang mulia, menurut saya beliau tidak bersalah. Tapi biar aku sama Kadafa. Iya, cuman yang enggak boleh begitu. Ya, kan gini aja, tante, kalau ya. Dapat sama aku tante setuju enggak? Itu namanya wongin. Gimana Mbak Inggar, semuanya udah siap, udah beres ya? Beres lah. Ya udah, kalau gitu. Mana nih? Siap, siap, siap. Loh, baik, baik. Tenang aja, pokoknya siap. Siap, siap. Iya, iya. Enggak ada urusan sama jenggot. Loh. Hai. Kenapa? Ini klien saya. Loh, ini klien. Ini klien saya. Ini gimana sih lo ngomong dulu? Ayo cepetan ke gimana? Kenapa? Pokoknya saya enggak kenapa mau sih? Tahu. Silakan 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 sini, silakan. Enggak mau lo kalau misalnya saya kalah. Iya, iya. Saya pasti usah. Iya, saya pasti. Saya pasti menangin. Itu benar enggak sih? Itu benar enggak sih? Yang bentar dulu. Kenapa sih? Itu, Bang. Kenapa sih? Ini kan gimana? Ini kan bidadari ya, Mbak? Iya, ini kan bidadari. Bidadari. Bukan, saya Marini. Ini bidadari. Enggak, bidadari. Bidadari mana? Bidadari. Kasih tongkatnya, Gel. Loh, kok iki sih, Kak? Tongkat bidadari. Iya. Ini bidadari. Dia bisa ngabulin permintaan kita kan? Masa? Minta-minta apa ya kita ya? Minta apa? Aku minta ini. Aku minta banyak duit deh. Oh iya. Kamu minta mobil. Aku minta mobil, Kak Peri. Jangan minta yang susah-susah. Apa? Aku minta pejabat kita jangan ada yang korupsi. Bisa enggak? Aduh, itu kan cuma dalam film aja. Kalau gitu juga saya mau. Minta apa? Minta apa ya? Minta makanan di sini bisa nggak? Nggak bisa makanan. Jadi yaudah, apa? Ini aja deh, minta yang lain aja. Minta hadirin yang mulia aja kalau kayak gitu. Iya biar cepet kita sidangnya deh. Bisa nggak? Bisa. Kita pakai. Tapi pakai ini tongkatnya bisa bermanfaat gitu. Bisa itu kan? Bisa. Kita hadirkan yang mulia hakim. Tring. Yang nari tadi ternyata adalah enggak udah saya. Udah kelihatan. Mereka bertiga yang pakai top yang mulia mangga. Luar biasa, kembali main hakim sini menghadirkan budaya-budaya tradisional Indonesia. Ya, ini adalah Hanoman. Benar ya? Siapa juru bicaranya? Mirip dong. Namanya siapa, Mas? Haris. Ini dari F-Crew ya, cewek-cewek sebetulnya. Ini cowok. Namanya tari apa nih, Mas?
Tari Hanoman. Tari Hanoman dari? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kita mau lihat muka asli seperti apa dong, ya nggak sih? Iya dong. Masa ditutupin mukanya kayak apa? Coba dibuka dulu mas, kita kan masa nggak kelihatan mukanya. Cilup, Bang. Mending dipakai mas, mending. Terima kasih, Bro. Tepuk tangan buat Bro. Yang mulia. Yang mulia, instruksi yang mulia. Ya. Dari karakteristik Hanoman ini sebenarnya kita bisa belajar sesuatu. Maksudnya? Belajar apa tuh? Apa itu? Dari terminologi namanya itu ada filosofinya. Okay. Apalagi bagus untuk ini. Semua yang kaum laki-laki di sini. Hanoman. Ya. Han itu tangan, ya. No itu tidak, man itu laki-laki. Jadi? Jadi laki-laki itu tidak main tangan. Sidang dengan kasus penipuan fashion designer atas nama terdakwa Marini Zumarnis. Saya nyatakan dibuka dengan ketokan 3 palu. Ini yang menarik dari Menakib sendiri. Palunya apa nih? Udah biasa, udah pernah. Payung nih, payung. Nah, udah lah, jangan main palu terus lah, biasa. Stiker, stiker. Saya ketok ya. Oke. Dah. Mati bolanya ya? Hah? Kendor tuh yang itu. Kendor. Aduh. Pakai ini buat ngencengin lampu bisa nggak? Nggak bisa. Bisa mana bisa pakai ituan? Hati-hati, hati-hati, Pak Hakim. Dikit lagi yang mulia. Nah. Kok oh, bisa gitu ya? Aku amin. Oh, keratung pe. Saya ketok 3 kepala lu ya. Iya, 3 kali. Ini lucu banget ini ya. Marini Zumarnis. Silakan duduk di bangku terdakwa. Marini! Terdakwa doang, bukan banteng ya. Cara jalan tidak seperti itu Mbak Marini. Ya, Mbak Marini. Ada tata caranya. Itu tidak menghargai ruang sidang. Rigen yang akan memberikan contoh sidang. Lu gak ngasih tahu sih, Gen. Saya lupa, soalnya tadi Bu Marini kayak kelihatan panik banget di sini. Iya, jadi gak fokus. Coba gimana? Aku terjatuh, Gen. Musik! Makanya bisa menari lebih baik daripada Rigen. Eca, gak usah ketahuan. Coba musik. Tukang sate taichan begini. Marini Zumarnis. Nama lengkap Marini Kartika Sari Zumarnis. Mulai karir tahun 95 dan kurang lebih 30 judul sinetron sudah dimainkan. Mana yang paling berkesan dari Mbak Marini membintangi judul sinetron? Ya, semua sebenarnya. Yang paling banyak episode-nya apa? Alhamdulillah semua banyak-banyak, panjang-panjang. Makanya anaknya cuma satu. Apa hubungannya anak cuma satu? Karena sibuk. Lanjut ya? Iya lanjut. Sekarang punya bisnis clothing dan juga merangkap fashion designer. Wow. Jadi clothingnya ini bisnis dan mbak yang mendesain sendiri? Iya. Baju-baju muslim? Baju muslim, scarf, terus juga ada beberapa bisnis. Oh gitu mbak. Iya, iya, iya. Oh, ada bisnis. Langsung aja kita mulai persidangan ya. Iya, iya. Ya, tanya apa? Saudari Marini Zumarnis. Jumat Maret kamu terlihatan manis. Cakep.
keren sebagai banget. Sebagai fashion designer. Apa tadi ulang-ulang? Jumanis apa? Jumat Maret, kamu terlihatan manis. Jumat Maret? Iya, pas bulan Maret doang. Tadi Jumat lagi. Sebagai fashion designer, Anda diduga sudah menipu klien Anda tidak membuatkan pesanan sesuai perjanjian. Ini yang mulia, saya memiliki... Tora, silakan ambil Tora. Gak ada, Tora gak ada. Saya punya barang bukti. Izin terus. Berupa majalah yang mulia. Majalah apa ini? Nah, diduga dia membayar majalah-majalah ternama ini supaya bisa terpampang di cover majalah sehingga banyak klien yang tertarik membuat atau membeli baju dari saudari Marini Jumarnis. Ini jadi cover dia ya? Iya. Dan majalahnya pun juga ternyata majalah-majalah ternama. Ternama. Kita bisa melihat dalamnya, nih. Luarnya aja. Luarnya ada luar. Nih ya, arah gaya garis magnet di sekitar. Garis listrik. Ini majalah-majalah ternama nih, kayak pasar. Kosmopolitan. Betul. Wele. Salah loh, kamu nih benar-benar salah. Gimana, saya tuh gimana? Terpampang majalah saya, wajah saya di sini tuh, di majalah ini tuh karena prestasi. Bukan bayar. Enggak lah, bayar dari mana? Coba cek rekeningnya. Iya, setuju. Coba kamu dong, jangan makan dulu. Aman. Kamu bela saya dong. Dibela. Orang itu dibela. Apakah kamu ada bukti lagi? Saya ada bukti ternyata. Ada bukti yang mulia. Saya ada headline berita ya, yang menunjukkan bahwa saudari Marini Jumarnis ini. Apa tuh? Jumarnis. Apa? Jumat Marinir, Senin Masinis. Ini yang mulia. Marini Jumarnis, bisnis busana muslim, angkat tenun dan batik Tasikmalaya. Ya. Jadi dia mengangkat budaya-budaya Nusantara. Seperti apa yang sudah Main Hakim sendiri sering lakukan di awal sidang. Bagus. Kita selalu mengangkat budaya-budaya Indonesia. Dan itu juga yang dilakukan oleh saudari Marini Jumarnis. Bagus. Tumben kamu hari ini bagus, Trigger. Thank you. Tapi yang mulia. Bisa ditaruh dulu gak tuh makanan? Tapi yang mulia, kalau semua desainer pakaian juga banyak yang menggunakan, mengangkat tema-tema nasional Indonesia itu bukan cuman Marini Jumarnis saja yang mulia. Anda sudah mengiming-imingi dan memberikan harapan baju yang Anda buat bagus, tapi malah baju yang dibuat oleh saudari Marini Jumarnis ini seperti yang berikut ini yang mulia. Mana? Ini yang kita mana lihat. Mana sih? Ya Allah. Waduh. Ini ketiban ya? Bukan. Ini kapan sih saya bikin? Nah, waduh. Wah, ini baju. Ya? Jadi kliennya sebenarnya request bajunya yang wajar-wajar aja, tapi ternyata Mbak Marini ini membuat korbannya merasa ditipu oleh Mbak Marini Jumarnis. Oke, ini saya perlu meminta pendapat dari Inggar sebagai juri. Silakan Inggar. Ibu Marini itu hanya berusaha untuk membuat desain yang berbeda dari permintaan Betul. Klien. Jadi kalau klien tidak menerima, mungkin Mbak Marini bisa mencoba menerima dulu. Karena siapa tahu baju yang dibuat oleh Mbak Marini ini bisa menjadi trendsetter dan viral. Karena sekarang kalau nggak bikin netizen komen kan nggak akan viral. Jadi bikinlah karya-karya aja, yang elektoral. Elek rapopo yang penting viral. Saya punya bukti baju-baju yang didesain oleh Mbak Marini Jumarnis. Kita bisa nilai sendiri ya kayak apa baju-bajunya. Ini dia. Anda ada buktinya? Ada. Mana sih buktinya? Penuntut terbaik emang luar biasa. Penuntut terbaik. Apa? Bagus. Coba pakai. Ya saya kan, buka dulu jasnya. Gak usah. Kan kita kan daripada buang-buang kalau abis shopping-shopping, kita taruh di baju kan keren bagus kan. Bagus ini. Multifungsi. Bagus. Boleh dijelaskan. Terobosan baru ini. Bagus. Ini recycle. Namanya recycle. Baju inspirasi tetangga. Apa kenapa? Jadi kita kalau pulang nih biar dikira tetangga bawa belanja terus ini, bawa barang terus. Jadi jangan coba jalan deh. Wah dari mana pak? Dari Son. Son. Hari Selasa. Rabu-rabu jalan-jalan. Jalan. Oh dari mana pak? Ini saya tadi dari mana? Oh iya Rabu. Rabu. Jalan-jalan. Dari mana pak? Dari mana pak? Matahari. Kamis. Oh iya. Kamis. Mikir dari, dia, mikir dia. Dari mana pak? Dari Metro. Polda Metro. Ini outer tapi dari bubble wrap. Anak saya suka pakai ini pas ini. Ini bagus.
Keren kan? Ini kan suka iseng orang kalau misalkan lagi naik angkutan umum. Di bis gitu. Daripada iseng yang meletek-meletekin. Iya, daripada nyopet kan yang mulia. Eh Gel, bagus loh. Ini bagus. Bagus. Bagus nih, jadi iseng gini kayak. Ini namanya tapi keren. Itu fashion baju gemes. Bagus. Cepet gitu, baju gemes. Otor. Tapi kita agak berisik gak sih kayak misalnya mau bertolak pinggang? Ya gak usah dihancurin. Tapi bagus, jujur aja. Gue pribadi liat dua baju ini bagus. Bagus. Sama ini. Yang terakhir, coba Eca pakai. Celana kargo. Ya kan daripada beras-berasnya sayang dibuang kan. Betul, bagus ini, bagus. Iya. Semuanya ini ada dari apa, recycle ya. Iya. Tapi baju macam apa ini? Loh, itu loh. Namanya kontemporer. Iya, kan ini desain, inilah yang disebut dengan out of the box. Iya, out of the box. Tapi kita nggak mau yang itu-itu aja gitu loh. Menurut saya ini sangat artistik sekali. Betul, ini keren banget. Artistik tapi susah kalau dipakai sehari-hari yang mulia ini menyusahkan pembelinya. Baiklah gini aja deh ya, ini saya udah makin kacau ini kalau menurut saya. Tapi penutup ini butir-butirnya belum kuat karena saya menurut saya ini baju yang bagus menurut saya. Iya. Tidak ada unsur penipuan. Tapi kan maksudnya kliennya minta, korbannya minta yang wajar-wajar aja. Kenapa dibikinin yang begini-begini gitu loh. Berani gak wajar itu baiklah, keren. Saya putuskan penuntut silakan mencari bukti yang lain. Okay. Nah. Juri silakan berunding kembali. Oke. Okay. Mbak Marini silakan boleh santai-santai dulu. Regen, kamu langsung saya penjara ya. Apa urusannya saya tiba-tiba langsung di penjara? Anda marah-marah terus sih. Ya enggak, apa urusannya saya tiba-tiba. Santai aja. Ini istirahat, ini cari bukti. Saya penjara, kenapa saya di penjara? Sidang saya, Scott.